Isteri kepada pelakon Hafiz Rosdi, Nurul Syuhada Mat Syukri, 29 tahun, terkejut tindakan suaminya berubah fikiran pada saat akhir hingga mengakibatkan proses tuntutan hadanah gagal mencapai kata sepakat pada Isnin. Nurul Syuhada berkata proses perbincangan berlangsung lebih sejam itu gagal meskipun pada awalnya Hafiz bersetuju dengan segala syarat dibangkitkan. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas prosiding tuntutan hadanah bersama pegawai SUH di Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam. Tambah Nurul Syuhada, perbincangan berlangsung dalam suasana damai dan Hafiz kelihatan cukup ceria. Dalam tu sejam lebih dah dapat dah keputusan bersama, dah setuju dah pun, dah nak tunggu nak sign yang borang kuning tu, tiba-tiba dia keluar. Dia keluar, kita orang dah tunggu, memang dah dapat settlement dah. Kiranya ustaz tu macam dia hebat lah, dia boleh berjaya settlekan. Tiba-tiba dia masuk, dia cakap dia tak setuju lah. Mula-mula dia setuju semua, dia setuju nak bagi Syu jaga and anak tu kat Syu apa semua, and tak ada bermalam apa semua sebab kan Humairah pun dalam keadaan mental state tak stabil lagi apa semua. Tiba-tiba dah setuju semua, dah dapat capai kata bersepakat, dia keluar jumpa lawyer dia, tiba-tiba dia pergi masuk balik, dia cakap saya tak setuju semua. Tu bila dah keluar dia jumpa lawyer dia tu, terus Syu jadi perempuan keji pula. Allahuakbar. Syu akan fight untuk anak-anak Syu. Tiba-tiba dia nak, yelah, nak ada Instagram untuk anak-anak dia and everything. Syu rasa macam kenapa ya tiba-tiba kan, untuk apa? Tadi dia tanya kita tak bercakap pun berdua. Maksudnya dengan bantuan pegawai suluh juga.